Di video kali ini kita akan merubah cahaya Joico Mini ini dengan warna ini menjadi warna seperti ini. Kita langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita membahas barang-barang yang unik. Nah, kali ini kita akan merubah cahaya dari Joico Mini ini ya, dengan warna biru ini jadi warna kuning seperti ini. Nah, kita langsung tunjukkan prosesnya ya. Kita langsung ambil barang-barang yang dibutuhkan. Kita ambil dulu. Nah, ini dia barangnya. Nah, kita butuh ini ya, mika kuning seperti ini ya, dengan ballpoint dan si center Joico. Oke, kita buka dulu untuk lensanya ya. Seperti ini, kita langsung ukur di bagian sini ya, yang tidak terpakai. Ini bekas, ini bukan bekas sih, ini lampu ini. Ini sebenarnya untuk lampu seperti ring light ya, cuman tidak terpakai karena memang sudah ada warna kuningnya ya, ada warna warm jadi kuning sepertinya tidak terlalu perlu. Nah, seperti ini kita sudah lingkari ya, terlihat. Kita zoom. Nah, ini ya, terlihat ya, kita sudah lingkari. Kita tinggal potong ya, kita ambil guntingnya dulu. Nah, ini guntingnya, kita langsung potong ya. Di bagian sini kita kotakkan dulu biar lebih gampang memotongnya ya. Ini seperti mika bening seperti itu. Nah, kita rapikan dulu. Oke, kita potong sesuai lingkaran ya. Usahakan rapi ya, cara gampang biar tidak upgrade ke lensanya ya. Kok ke lensa, ke LED-nya ya. Kita akalin pakai ini aja, pakai mika ya. Nah, seperti ini. Ini kurang bundar. Nah, oke. Kita coba paskan dulu ya. Oke, ini sudah pas. Kita tinggal oke, nantinya kita taruh di bagian sini. Nah, nantinya kita taruh di bagian sini ya. Oke, kita lepaskan dulu. Wih, ini sudah warna kuning ya. Oke, kita lepaskan dulu. Kita ambil plastik yang ada di sini ya. Sebentar, kita rapikan sedikit biar tidak terlalu tajam-tajam. Ini cara mudahnya ya, agar menghemat waktu atau tidak ingin upgrade itu, upgrade lensanya ya. Ah, belum fokus. Ini kita ambil plastiknya dulu ya. Nah, ini kan ada plastiknya ya, seperti ini. Nah, ini ya, terlihat plastiknya ya. Oke, kita langsung pasang. Oke, kita langsung pasangkan di bagian sini. Langsung pasang sini. Oke, kita bersihkan dulu untuk lensanya. Oh iya, kemarin kita kan sudah beli Joico lagi ya. Silahkan ditonton di video sebelumnya, itu ada Joico. Oke, seperti ini. Ah, sudah ya. Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, dis. Mantap ya. Oke, kita langsung coba ya. Ini Joico yang baru. Wih,
Jadi seperti ini. Wih, kuning ya. Mantap. Nah, kita bandingkan ya. Ini yang Joico baru, ini yang Joico ya, kita kasih mica kuning ya. Weh, seperti ini. Ini solusi agar kita tidak upgrade ke LED-nya ya. Nah, itu gampang saja. Jadi tidak usah membuang waktu banyak ya, memang untuk cahayanya ya lebih terang kalau di upgrade, tapi ini salah satu solusi yang low budget. Mantap sekali ya, seperti ini detailnya. Mantap ya. Wih, mantap. Ya, kita ulangi lagi. Seperti ini prosesnya. Kita nanti coba ya, apakah akan meleleh atau tidaknya, kita tunggu di video selanjutnya ya. Seperti itu. Nah. Tapi ini cukup recommended, cukup worth it ya. Cukup worth it, nanti kita coba apakah akan meleleh untuk si mica ini ya. Kalaupun meleleh nanti ya tetap warnanya kuning ya. Seperti ini. Ini Joico. Nah, ini ya. Nah, seperti ini bedanya. Ya, seperti itu. Silakan di-shoot. Oke, sekian dulu video dari kami. Semoga bisa membantu atau mereferensi ya teman-teman kalau ingin merubah warna LED-nya tapi tidak mau upgrade LED-nya. Nah, seperti ini kemungkinan kira-kira gambarannya ya. Semoga bisa membantu. Sekian dulu video dari kami. Untuk pengetesannya atau untuk pengujiannya kita di malam hari aja ya. Di video selanjutnya juga bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada kritik dan saran langsung saja di kolom komentar. Jika ada yang protes langsung saja insya Allah kita langsung jawab ya. Seperti itu. Nah, ini juga cukup banget. Cakep ya.